Oke, what's up semuanya? Balik lagi sama aku, Reju, dan aku akan bermain game Call of Duty Mobile versi Garena. Oke, pertama-tama hari ini aku ingin membuat tips atau memberikan tips kalian bagaimana kontrol 4 jari ya, seperti pada game FPS umumnya di Android ya. Jadi, di sini aku memakai device Zenfone 5 dan juga RAM-nya itu cuma 4 GB. Dan juga Snapdragon-nya tuh sekitar 635 untuk prosesornya. Jadi cukup kentang lah untuk bagian HP yang bermain game FPS ya. Oke, di sini seperti yang aku bilang tadi, aku akan menjelaskan bagaimana bermain 4 jari. Nah, bagi kalian mungkin yang sudah punya kontrol bagus, jadi nggak usahlah diganti kontrol kalian. Jadi kalian mungkin cuma bisa review saja dan perbandingkan jika menurut kalian punya kalian lebih bagus ya pakai itu aja. Dan mungkin bagi kalian yang belum optimal cara bermainnya, kalian mungkin bisa coba kontrolku ini. Oke, langsung saja kita buka bagian settingan kontrol kita ya. Nah, jadi di sini di bagian kontrolnya tuh ada dua mode yang bisa kita setting kontrolnya, yaitu mode multiplayer dan juga battle royale ya. Jadi tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan mungkin di kontrol antara dua mode ini, jadi kita setting salah satunya dulu ya. Oke, jadi di mode multiplayer ini ada dua mode lagi, yaitu simple dan advance. Jadi yang akan kita setting ini mode advance karena kita bisa custom settingannya. Jadi untuk mode simple ini sebenarnya untuk pemula aja, supaya agak aim ya dia biasanya. Mungkin tidak terlalu worth it ya untuk nanti bagian kita push rank. Oke, jadi kita pilih mode advance ya. Nah, ini mode advance itu sendiri seperti ini ya. Ini adalah layout yang sudah aku custom sendiri ya. Jadi kalian nggak perlu lagi bayangin sendiri bagi kalian yang belum bisa mengoptimalkan settingan kalian. Oke, jadi di sini dapat kalian lihat ya. Aku pakai 4 jari. Jadi jari telunjuk kiriku ini untuk open fire. Ini aku tidak terlalu transparankan, jadi aku tebalkan lah. Jadi seperti ini layout kiriku ini. Kemudian yang di kanan itu ada picknya ya, atau scope, open scope-nya itu. Jadi dari tunjuk kanan tuh aku akan digunakan untuk seperti itu aja ya. Jadi fungsi jari telunjuk sudah kita lihat ya. Tunjuk kiri dan tunjuk kanan tuh, tunjuk kiri untuk fire dan tunjuk kanan untuk open pick ya. Kemudian untuk ulti sendiri aku biarkan aja di sini ya. Dan juga di bagian bawahnya tuh seperti jam, jongkok, dan juga reloadingnya tuh mungkin letaknya hampir sama, cuma aku geser-geser dikit sesuai dengan tangan kita ya, karena jempolku ini kecil ya, dapat kalian lihat ya kecilnya ya. Jadi tanganku kecil, jadi aku taruh berdekatan aja ya, supaya nggak terlalu jauh nantinya. Oke, ini juga ada gambar knife, jadi kalian jangan bingung ya gambar knife ini dan juga gambar peluru ini. Jadi gambar knife ini untuk kita melakukan counter dengan menggunakan pisau ya. Jadi saat kita berdekatan dengan musuh tapi kita memegang senjata, nah nanti akan muncul gambar pisau ini, kita bisa counter pakai pisau jika kita membawa pisau ya. Oke. Nah, kemudian untuk bagian kirinya itu perubahannya tidak ada, cuma bagian ini larinya nih atas bawahnya ini aku turunkan aja paling bawah biar tidak terlalu naik itu tangan kita ya untuk dorong larinya. Kemudian di sini ada rally otomatis yang biasanya ada di sini di bawah chat ini, aku taruh di bagian sini ya supaya lebih gampang juga. Nah, misalnya tangan kita terlalu sakit, jadi mungkin kita pakai ini aja untuk jalan cepatnya ya. Nah, yang terakhir di bagian apa namanya, senjata atau weaponnya tuh aku taruh di tengah-tengah aja. Ini tidak ada kubah. Jadi ini adalah settingan defaultnya untuk di senjatanya tuh ya. Nah, yang terakhir situ ada mapnya juga, ada ini ya, ada score note ya. Jadi score note apa namanya? Jadi score note ini aku taruh di sebelah kanan, yang sebenarnya aslinya di bagian di pojok kiri atas ini. Aku taruh di bagian kanan dikit agar tidak terhalang oleh tembakan kita. Begitu juga dengan map, pesan, voice, dan lain-lain di bawahnya nih ya. Jadi aku geser agak ke kiri dikit ya, agar tidak menghalangi aku saat pick fire musuhnya ya. Nah, jadi seperti itu ya settingan kontrolku ini. Mungkin dapat kalian copy atau kalian lihat ya, biar jadi pematok kalian dalam membuat kontrol yang bagus ya. Mungkin bagi kalian yang belum punya settingan kontrol yang optimal ya, jadi jika udah punya settingan kontrol yang optimal, mungkin kalian nggak usah pakai ini lagi ya. Oke,
Oke, kita konfirmasi aja. Nah, selanjutnya kita coba bermain multiplayer aja sekali ya. Oke guys, sekarang kita coba tes ya di dalam gameplay kita. Bagaimana efektifnya menggunakan 4 jari ya. Jadi sebenarnya yang buat 4 jari ini lebih efektif, jadi untuk memudahkan kita pergerakan kita supaya lebih lincah ya. Dengan tombol tembak kita itu berada di telunjuk, jadi tangan atau jempol kanan kita ini tidak jadi bebat atau kebanyakan fungsi ya. Jadi tinggal pencet yang telunjuk aja untuk nembaknya. Begitu juga dengan picknya itu ya. Jadi fungsi utamanya seperti itu sih sebenarnya, dan sisanya itu terserah kalian mau kalian letakkan mana ya. Oke, kita coba sekarang si Borax Kang Dadang sini. Tidak ada ternyata yang datang. Nope. Wah, kalah Bor. Oke, ada belakang musuh satu tadi. Aduh, di belakang kita ada dong. Ampun, kena bokong. Nah, bagi kalian yang mungkin recoilnya agar lebih stabil, mungkin tombol loncatnya ini nanti, jongkoknya ini kalian bisa taruh di sebelah dari picknya ini ya, di telunjuk kanan kita. AKM sakit banget bos. Jadi untuk kiri kanannya itu juga lebih memudahkan ya, jika kita bisa pakai 4 jari ini lebih optimal lah pergerakan kita ya. Jadi intinya seperti itu ya. Oh no. Oh my goodness. Tidak mati dong, tiga orang di sana. Ya, habis dong. Nice. Kita terbangkan dulu drone kita ya. Aduh. Oh my god. Oke, kita bisa tersembunyi ya. Nice. Jadi refleks kita juga semakin bagus ya jika menekan 4 jari, jika kalian sudah terbiasa sih. Sini ada orang. Oke, saatnya kita memakai cheat kita ya. Kok gak kena? Bagi dua lagi. Terlalu nafsu guys. Bukan kita dong yang dapat last skillnya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi itulah gameplay aku menggunakan 4 jari ya. Jadi seperti yang dapat kalian lihat ya, menggunakan tangan kita jadi lebih efektif jika kita menggunakan 4 jari. Ya, mungkin segitu dulu videoku hari ini ya. Mungkin jika kalian yang mempunyai pendapat lain dengan kontrol 4 jari, bisa kalian komen ya, atau mungkin bisa kalian edit lagi, dimodif, atau kalian sudah terbiasa 2 jari, ya nggak apa-apa 2 jari. Mungkin jika kalian mau belajar, mungkin kalian bisa belajar kayak 4 jari dengan contoh kontrolku ya. Oke, jika mungkin ada waktu lagi, aku akan sisipkan beberapa gameplayku lagi ya. Terima kasih sudah menonton ya guys.